Beginilah potret sampah yang ada di wilayah Pelabuhan Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur. Mulai dari daratan, selokan hingga wilayah perairan selalu diwarnai sampah plastik maupun sampah rumah tangga. Hal ini pun membuat tokoh masyarakat setempat angkat bicara. Meski banyak apresiasi yang diberikan kepada pemerintah Kabupaten Banyuwangi, namun persoalan sampah di Pelabuhan Muncar sejak dahulu hingga sekarang seakan tak ada solusinya. Hal ini seiring tidak dilibatkannya masyarakat dalam penyelesaian sampah di wilayah pelabuhan maupun perairan setempat oleh pemerintah. Pemungutan sampah di pinggir pantai itu bagus, ada manfaat, tapi lebih manfaat lagi apabila dipungut sampah plastik di lautnya. Disayang-disayang, karena dengan begitu banyaknya sampah, belum pernah sama sekali dipungut yang di laut itu. Saya bicara begini karena saya melihat penuh dengan sampah di bulan-bulan begini, nanti bulan satu lebih penuh lagi. Menurut Haji Hasyim, persoalan sampah di Pelabuhan Muncar akan dapat teratasi jika sampah tersebut tidak hanya dipungut, namun dikelola sehingga dapat menghasilkan pundi-pundi rupiah bagi masyarakat maupun nelayan. Tim Liputan Banyuwangi TV melaporkan.